Makanan pada mereka yang olahraga tentunya dilihat dulu jenis olahraganya apa nih. Ini ada yang mau membentuk massa otot untuk bodybuilder, atau tujuan olahraganya hanya untuk mempertahankan kesehatan gitu, atau tujuannya menurunkan berat badan. Tadi bodybuilder otomatis asupannya harus ditingkatkan. Kalau yang menurunkan berat badan otomatis makanannya harus dikurangi. Perlu diperhatikan gini, mempertahankan kesehatan kita sudah tahu pasti belum nih kesehatannya benar-benar sehat atau tidak. Mungkin itu yang harus dicek dulu. Kalau itu tidak ada masalah dan berat badan tidak kelebihan, berarti makanan sehari-harinya cukup dikonsumsi semuanya sesuai dengan porsinya sehari-hari tanpa mengurangi salah satu komponen zat gizi.